Podcast Amat kembali ke Rans Entertainment. Siap kerja. Halo guys, kembali lagi nih di channel kesayangan kita. Gak tahu. Paling balik lagi ke 54. Rambut gondrong. Calling lah si kumis lah. Rambut itu jelek banget kayak mangkok. Boro-boro makan ngurus diri sendiri aja kagak. Noh, panjang banget kuku. Coba sini. Coba lihat. Ya Allah, bener-bener ya dia. Wah, oh, kuku kaki. Kelamaan sih ngambil libur ya makanya. Kerja besok kerja. Liburan mulu ya. Kerja ya tanpa batas loh, awas loh. Liburan sampai kurus ini. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya guys untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Dapat perhatian khusus dari Dimas Ahmad. Inilah sosok tangan kanan yang bocorkan rahasia keuangan Raffi dan Nagita. Rizky Riyadiani merupakan satu di antara karyawan Rans Entertainment milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sosok Rizky Riyadiani menjadi sorotan karena membongkar rahasia keuangan Raffi Ahmad dan Nagita. Rizky memperoleh kejutan ulang tahun. Berstatus sebagai karyawan Rans Entertainment, Dimas Ahmad rupanya memberikan perhatian khusus untuk Rizky Riyadiani. Wajar, Rizky Riyadiani merupakan karyawan yang memegang keuangan Rans. Bahkan, dia menjuluki Menteri Keuangan Rans. Kemarin, Dimas Ahmad memposting melalui instastory-nya. Dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Rizky. Happy birthday teh, Rizky Riyadiani. Kita doakan yang terbaik. Selamat, tulis Dimas Ahmad. Sementara, tim Raffi dan Nagita juga memberikan kejutan bagi Rizky. Selain memberikan kejutan, Rizky juga diguyur air saat rayakan pertambahan umurnya itu. Sementara, akun Instagram Rizky juga ramai ucapan selamat ulang tahun. Selain ucapan selamat, banyak netizen yang menyebutnya mirip Rachel V-nya. Happy birthday Rizky, makin mirip Rachel V-nya. Lantas, siapakah sosok Rizky Riyadiani? Melihat dari akun Instagramnya pendidikan sampai S2 manajemen ekonomi. Sebelumnya ada sebuah fakta di balik sosok Rizky. Kala itu Rizky adalah salah seorang karyawan di Rans Entertainment membongkar rahasia keuangan milik bosnya itu. Momen tersebut dibagikan dalam unggahan YouTube Rans Entertainment yang bertajuk Tangan Kanan Nagita Bongkar Semua Uangnya Kupas Habis. Saat kedua karyawan membongkar tas Rizky, terdapat 5 token ATM Nagita yang harus selalu ada di tasnya itu. Merasa kaget, salah seorang karyawan Nagita pun menanyakan kepemilikan Rizky terhadap PIN serta rekening yang ada di tasnya. Oh, jadi lo megang 5 ATM-nya Mbak Gigi? Kelima rekeningnya? Tanya seorang karyawan. Selain biarkan karyawannya mengurus keuangan, Nagita juga selalu bersikap santai ketika karyawannya ingin meminjam salah satu koleksi tas miliknya. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Berita ini dikutip dari create.id. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.